Katanya kamu itu 45 lantai ya? Makanya tadi Oh agak iya. sinyalnya agak. Sorry. Salah iki. 50 ralat. Oh, 50. Oh, dibangun lagi. Terakhir 45. Kamu gak tahu kan, selama pandemic ini aku ngebangun rumah ke Oh, atas. katanya kata katanya tuh yang aku denger nih ya, yang aku denger itu katanya tuh toiletnya tuh dari lantai 1 sampai ke atas tuh ya nyambung gitu aja sambil jalan aja katanya ya. Udah kayak lift toiletnya. Iya, Iya ya. ke atas tuh. Ke atas gitu. Jadi Iya, ke ada atas. ada Kalau sensasinya gitu kalau lagi pup tuh. Jadi kalau lagi pup ada itu jadi sensasinya lagi pup jauh. gini nih. Lagi pup gini tuh dari atas kenceng kan ke bawah. Jadi pas turun Iya, si ini tuh bener. si 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 ini tuh di luar di atas gitu. Iya. Ya kan? Terus tau gak dia sambil naik turun. Nih ya, jadi Apanya? naik ke 50, turun ke 1. Iya, Secanggih itu. secanggih itu. Ih, keren loh, lala tuh keren. Ih, iki Terus kasihan kata, ya gara-gara kenapa? pandemik nih, self quarantine iki kasihan deh. Kenapa emang? Iki are you okay Enggak. kan? Apa gara-gara Aku baik-baik aja. puasa? Iya, Oh, bukan katanya karena Lala pandemik. lampu kamarnya saking mewahnya pakai lampu stadion bola ya, yang gede kotak gede besar itu ya. Iya, jadi anget di kamar. Keren loh Lala, ya Allah, anget banget Jadi di itu kamar biasanya ini, buat tau netesin gak? Di telur kamar ayam. tuh anget. Iya. Ih, anget. Pokoknya di kamar mah Gila, anget. udah lama gak Jadi ketemu, pakai AC tuh di Alhamdulillah. kamar gara-gara lampu. Lampu tidurnya kayak begitu tuh. Di kamar AC-nya ada 10. Ih, keren. Terus AC-nya katanya 10-10-nya kebalik pakainya ya, saking mewahnya. Keren, Lala. Ini buat kalian semua, ini panutan. Jadi Lala itu patut dicontoh. Jadi Lala tuh Tahu beli AC kan 10, kalian? tapi AC-nya aja. Jadi kipas yang di luarnya nggak dibeli. Jadi memang sengaja ya kamu ya. Ih, Lala keren. Keren banget Lala, sumpah. Sumpah, asli. Asik semuanya. Keren, Kok asli sumpah. asiknya Katanya mereka kamar kamar Lala tuh saking luasnya kemana-mana harus pakai ojek online ya di kamar doang. ojol nggak pernah di rumah. Jangan salah. Tapi karena lagi social distancing, jadi karena Oh, lagi diliburin social dulu distancing, libur pekerja-pekerjanya. kan. Tapi aku yang ojek sendiri. Oh, Jadi orang-orang di rumah. kamar. Oh, Ya, jadi gitu. orang-orang rumah mau ke kamar. Keren. Hai. Aku ntar mau coba ke sana, terus aku pengen cobain lift yang 45 lantai gitu. Bukan lift ya, toilet ya 50 tadi. sayang. Oh, 50. 50. 50 toilet. Liftnya plus Oh, toilet. liftnya 50. Liftnya tuh plus toilet, dan ada barnya Iya. katanya di situ ya. Ih, keren banget. Jadi Sekalian kita tuh ada ada tempat buat sensasi pas bu barbecue ada juga. iya, ada sensasi ketika kita buang air besar, kita bisa sambil menyantap. Ide bagus sih. Keren sih. Tempatnya yang barbecue ya, Iki, yang ada. Oh iya dong. Ada sosis, ada banyak. Jadi Aku kadang-kadang kan, terus kalian bisa ke lantai 50, terus stop, terus bisa turun ke lantai 1 juga. Ini kamu lagi di lantai berapa? Ini kamu lagi di lantai berapa? Lagi lantai berapa sih, Sinta? Sampai lupa aku di lantai berapa. Bentar ya aku tanya. Sinin, kita di lantai Ya, berapa ya? aku juga sih sebenarnya aku juga pengen jujur sih sama kamu. Apa? Aku sebenarnya ini juga rumah aku adalah 70 lantai sih. Cuman bukan ke atas, minggir gitu. Kosan. Istirahat, gue ketawa dulu. Lo, Ya, itu jadi konsep, aku begitu. tuh mengkonsep loh, aku mengkonsep itu semua loh, Ah, ketika katanya tuh 70 lantai yang ke samping itu didominasi sama tol, bukan sih tol daerah Jagorawi, bukan sih yang Iya, ke betul. Bandung. Betul Tol apa banget. sih? Yang ke Iya, aku Bandung. memang. Ya, kebetulan memang konsepnya aku tuh kan ketika orang-orang di luar sana bikin hotel dan gedung rumah mewah tuh ke atas. Jadi mereka berkompetisi semakin tinggi semakin mewah kehidupannya. Kalau aku berusaha mikir waktu itu, ngapain ya ketika banyak uang berpikiran daripada buang-buang uang gak jelas. Oke.
bikin rumah tapi tingginya nyamping. Dan itu belum terjadi. Itu belum berarti belum tetap low profile, rendah hati. Tetap lo, ya betul. Dan di setiap lantainya aku kasih nomor, aku kasih kunci satu-satu. Iya. Oh my god, I'm so dan proud. Aku sewain sih, aku sewain sih, aku sewain gitu. Oh, Ada kamar mandi jadi di dalam. Ada AC enggak? Ya. Wi-Fi-nya bagus. Oh, pantesan Wi-Fi-nya jelek pada kebagi sama kamar Ya, lain kan. kebagi ya. Kebayang dong, 70 lantai kita ke samping Wi-Fi ya, maklumlah kalau yang kasihan tuh yang di lantai 70 nggak bisa dapat apa-apa karena saking tingginya. Jadi ya aku memang meminimalisir kebutuhan yang di lantai 70 gitu, kasihan gitu loh. Jadi kalau yang di lantai 70 cuman ya. Iya, kalau 70 kalau 70 sengaja aku nggak kasih AC juga karena memang di lantai 70 nggak ada atapnya gitu. Jadi memang khusus buat orang-orang yang pengen VIP langsung segar menyegar apa kesegaran alam di lantai 70. Lalu kena mungkin hujan. kalau Kena hujan ya. Ya, oh, pernah hujan hotel hotel lantai 70 tuh habis nginap di kamu keluar pada sakit ya? Ya, kebetulan memang kita tuh punya visi misi bikin kalau orang aduh saya udah bingung nih sehat terus. Nah, mending ke lantai 70 aku. Gitu. Iya. Iya, Bikin gitu negatif ya. corona. Iya. Ya aku mau dengerin lagu ini dulu dong Lala. Tapi Lala, Lala planning Aduh, kamu. perut gue sakit iki. Bentar. Guys, kita bercanda ya guys di sini ya, seru-seruan aja. Iki beneran rumahnya segede itu, orang kadang orang pada main ke rumahnya nyasar kok. Enggak. Aku aja yang punyanya, aku aja yang punyanya nyasar loh waktu itu. Iya. Lagi apa? Sampai jadi nyasar. Saking besarnya itu, Google Maps aja sampai nanya balik ke aku. Kamu udah terdaftar tuh di Google Maps tuh rumahnya? Udah saking besarnya, makanya Google Maps tuh kalau misalkan ada orang, Google Maps, tolong dong alamatnya Rizky Febian. Nah, dia nanya balik. Nanya balik alamatnya, patokannya, apa-apa. Ini mah bukannya mau sombong gitu, ini mah mau ngasih tahu aja saking gedenya gitu. Aku terus, Lala, tapi pas kemarin kalau kita pas kemarin kan kita kan banyak yang kaget ya, maksudnya tiba-tiba kita lagi seru punya planning single mungkin Lala album segala macam itu ke pending nggak sih semuanya? Ke pending. Jujur harusnya sebelum bulan Juni aku udah rilis single lagi deh. Mm-hmm. Tapi karena corona emang ke pending semuanya, workshop gitu-gitu pada ke pending. Itu tuh single. Bangun 60 lantai ke pending. Oh, mau nambah lagi? Iya, kamu 70. Astaga, aku astaga. 80. Rizky Febian, tunggu karirku menyentuh 2 tahun. Kamu udah lebih lama. 80, tunggu. 45. Berarti 45 sudah pakai lift toiletnya. Katanya rencana itu kamu tuh mau bikin dari kamar ke kamar tuh flying fox ya? Jadi pernah sensasi gitu rumah Lala. Iya, keren sih. Jadi kayak lagi belum, outbound ya. Iya, belum bukan, belum ada sih buat bagusnya. Arung jeram di dalam ke lantai atas. Di oh. Ya jadi mereka keren. Mendayung menaiki keren sungai banget dengan batu-batu yang akan aku buat. Jadi orang-orang yang datang ke rumah Lala tuh menaruhkan hidup dan matinya ya, maksudnya menaruh. Betul saya hidup apa hidup. Rumahnya tuh didominasi sama ini juga, apa, tebing. Jadi kalau mau, tapi tebingnya dari karang ya, Iki. Aku note ya, dari karang. Jadi kalau dari karang itu emang buat orang yang datang tuh tamu ke rumah tuh kayak lebih takut, lebih kayak, oh my gosh, gitu. Jadi kayak bisa sambil berpikir, sambil mendaki tebing, tidurnya di atas tebing, makan ya. Semuanya di atas tebing. Emang konsepnya gitu, alam. Alam banget. Jadi guys, kalau yang belum tahu, Lala tuh jadi memang sedang mencoba jadi Tarzan ya, lebih ke situ ya. Lagi coba. Bukan Tarzan. Apa? Tarzin, Tarzina. Oh, karena perempuan ya. Karena perempuan Tarzina, Tarzina. Oke, okay, benar Tarzina. Bagus kita bikin yuk Tarzina yuk. Lala, tapi kan kamu tadi katanya Tarzin. Apa? Lala, katanya kan kamu tadi mau rilis single harusnya. Iya, tapi pending. Single yang ada di album atau apa?
Enggak, yang ada di album udah selesai. Kita udah mau ngerjain lagu-lagu baru lagi, single baru lagi. Mengejar keren, jejak keren. Rizky Febian gitu. Waduh, amin. Semua ya, lupa dengerin jejak ya. Aduh, Lala. Kan apa? Kemarin kita tuh sukses dengan Tak Ingin Pisah Lagi. Terus ada rencana kepikiran untuk buat lagi atau gimana? Soalnya banyak yang nanyain. Duet. Kita berdua. Kalau kemarin kan, aduh, sorry ketendang. Sorry ketendang nih sama yang di lantai 45. Hey, diam! Aduh, sakit kepala. Gak tau lagi ini. Iya, maksudnya. Maksudnya kepikiran gak gitu. Soalnya. Suka ini, suka kadang kalau nggak disapa pagi-pagi gitu ini duetnya ke bawah. Gimana Ki tadi kita duet lagi? Iya, banyak yang nanya tuh, katanya ayo dong duet lagi gitu. Nah, ini sendiri lah mau banget. Apa putus-putus mau banget, gila ya, emang jauh nih wifi gue di lantai 80 70. Mama sih nggak kedengeran. Terus. Mau pastinya duet lagi sama Iki. Cuma kali ini paling lagunya kita buat bareng. Gak lagu orang sih, lagu dari kita berdua aja kali. Kemarin, ya. Jadi kita tuh sempat ngobrol juga kalau kita kepikiran bikin lagu lagi, gimana kalau di lagu, kalau nanti kita bikin tuh, kalau dikasih kesempatan lagi tuh kayak coba gitu loh, memang lagunya tuh dibikin pure dari kita berdua ya, Lala ya. Maksudnya ya, yang ada di pikiran kita, oh pengen gini, tukar referensi lagu, kayak gitu. Apalagi aku kan udah mau officially jadi Tarzina kan, jadi emang ID-nya lebih, apa, membumi. Iya, nanti itu kita tuh akan mencoba membawakan tema-tema yang bernuansa alam. Bener, Iki tahu aja, aku kan sekarang udah jadi Marion, Tarzina Jola. Iya, betul. Kamu misalkan ini temen emang. Kalau mungkin nextnya sih, next single kita kaulah, misalkan kaulah ikan pariku. Oh, bisa suka. Jadi aku ya berbau-bau dunia laut, alam. Gitu. Kayak... kita rencana juga syuting di Ragunan yang memang ya semuanya bernuansa alam lah. Tapi sedih ya Lala ya. Ini tuh pakai mobil. Biar enggak jauh-jauh amat dari Bandung. Oh iya, biar enggak keluar. Biar enggak keluar apa? Kendaraan di Taman Safari. Masker 95 aku buat didonasiin ke orang-orang di Kupang baru nyampe. Ih, keren. Kongres Lala, alhamdulillah. Ih, keren banget loh. Di Kupang gimana Lala? Ada kabar gimana dengan adanya? Kemarin tuh di Kupang, setelah udah seluruh Indonesia hampir semuanya, di NTT tuh belum ada yang positif satupun. Keren. Kemarin ada yang positif satu. Katanya kabar baru udah negatif sih, berarti udah bersih lagi. Ya, dan Lala percaya gak sih, kayak aku sempat lihat di... Line Today, dan aku lihat di beberapa website di sini menyatakan bahwa virus corona ternyata bisa reaktif gitu loh. Jadi ternyata yang sudah negatif bisa kembali dijadiin positif gitu. Aku sempat baca deh kayaknya. Oh ya? Iya. Coba ya. Kamu ada baca loh. Dari lantai berapa Ki? Aku di setiap perkata per kalimat aku beda lantai sih. Capek ya baca websitenya. Ya, karena memang cari capeknya. Oh iya, rumah kamu kan emang buat diet kan, buat kurus. Ya itu karena aku tuh berpikiran kayak, kok aku nggak bisa kurus ya? Oke, aku bikin lantai 80 lantai rumah aku. Oke. Baik. Ketika udah 80 lantai, gini-gini aja gitu. Aku bangga sama kamu, Iki. Alhamdulillah. Thank you, Lala. Mana ya? Aku udah ngomong malu, taunya gak ada. Tolong dong. Malu banget ini. Aduh, sakit tau. Aku temenan sama Iki. Eh, itu baby kenapa ribut banget sih? Lepas aja dong. Biar gak ribut. Jangan dong.
Nggak ada guguk aku yang satu, Bu. Ribut banget, terus kayak dilepas aja deh daripada oh dia bilang. Iya, dia pasti dia mau ini ya, mau apa, mau main biasanya kalau kayak gitu. Iya, dua-duanya mau main emang, atau nggak dua-duanya dilepas, ntar malah gonggong. Awas berantem. Mau lihat nggak sih ini mana cantik. Tuh guys, mau lihat nggak? Sih di bawah ini noise banget, hujan. Paling bagus tuh di kamar gue, tapi di kamar jaringannya jelek. Berarti nggak bagus dong kalau jaringannya itu. Iya sih. Berarti Mana jelek. Sih? Iya. Mana sih? Lama Tuh. deh. Tuh. Itu Heboh, virus corona bisa direaktif katanya. Ada. Terus? Ya, kayak gitu. Jadi makin takut gitu loh. Tapi semoga semakin semakin banyaknya orang di luar sana yang peduli, terus juga lebih bisa saling menolong, terus juga mengikuti aturan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dengan adanya PSBB segala macam, mungkin itu bisa mempermudah untuk virus coronanya menghilang. Kalau kemarin aku ngobrol sama Karian Demas, itu keren sih bahasanya. Corona itu anggaplah sebagai teman. Jadi jangan semakin kita kerasin corona, dia akan makin semakin menjadi-jadi, katanya gitu. Jadi cara yang terbaik adalah dia udah ikutin dengan cara diajak jadi temenan aja. Dengan cara gimana? Katanya sih ikutin dulu peraturan pemerintah segala macem. Abis itu ya intinya dengan cara berdoa segala macem. Terus kita juga jangan jadi kayak gimana-gimana segala macem. Terus akhirnya biasaan. Berapa? Ini lantai 25 emang agak bandel, orangnya preman, mantan preman gitu. Kayak gitu. Mas, kalau sekali lagi, saya keluarin lah, Mas. Oh. Sorry, maaf. Iya, katanya gitu. Keren sih kata-kata Karian kemarin. Ya, emang bener sih. Cuman ya, aku tuh berharap kayak gini loh, ketika pemerintah ngasih, misalkan kayak ngasih ke kita tuh anjuran, lockdown, terus juga jaga jarak, kita harus diam di rumah aja, segala macem. Ketika orang-orang kitanya juga mengikuti peraturannya, alangkah baiknya pemerintah juga dengan di waktu yang bersamaan juga memberikan setidaknya bantuan untuk orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Sekarang kamu bayangin coba, misalkan di daerah Jakarta banyak orang yang sebelum terjadinya corona, mereka tuh mendapat gaji atau nggak dapat uang misalkan cuma makan buat sehari. Besoknya kalau mau dapat makan lagi, kerja lagi. Terus pas ada corona, kerjaan nggak ada, apa-apa nggak ada, jadi susah. Terus orangnya mau minjem duit ke orang, ke tetangga, tetangganya juga sama kondisinya kayak gitu. Tetangganya mau minjem ke tetangganya lagi, tetangganya mau minjem ke saudara yang punya tetangga, susah juga. Mau minta ke Pak RT, ke Pak RW, susah juga. Masih kalau menurut aku, kita sebenarnya nggak tahu kan penyebaran kayak apa, itu kayak ilmunya kita tuh nggak sepinter orang-orang yang ahli. Mm-mm. Kayak emang dia bagi atau misalnya dia nularnya semudah apa atau secepat apa, sebenarnya kita nggak tahu. Intinya paling mudah kalau emang mau hidup di tengah-tengah pandemik ini adalah diam di rumah. Jangan pergi. Terus kalau untuk orang-orang yang gak bisa bekerja, yang pastinya menurut aku pemerintah pasti udah punya apa sih bahasanya, kayak kiat-kiat sih sama caranya pemerintah untuk menangani itu. Yang penting kita nurut dulu di rumah. Karena kalau misalnya kita gak nurut, masih banyak orang-orang yang gak punya kepentingan untuk nyari duit dan lain-lain tetap keluar. Itu kan buat pemerintah atau ke polisi dan lain-lain, orang-orang yang harusnya ngurusin lain tuh jadi ngurusin itu. Iya, benar banget. Manusia peduli sama manusia lain dengan cara yang memperhatikan diri sendiri untuk stay at home, gak ngapa-ngapain. Menurut aku itu udah kiat paling mudah, karena ada banyak orang yang bisa membantu untuk yang lain-lain. Kayak kita bisa buat donasi untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi orang yang mau ngebantuin. Jadi yang paling penting kalau emang gak bisa ngapa-ngapain, yang penting di rumah dulu, jangan kemana-mana. Untuk orang-orang. Keren. Minta tepuk tangan dong buat Lala. Mas, itu yang buat lantai 12, jangan kenceng-kenceng. Ini kita lagi live, tolong ya. Thank you, Lala.
Keren banget loh, keren banget. Ya semoga lah. Diwicandain sama dia. Intinya sih semoga kita sama-sama berdoa. Kalau kata Wisnu sih keren banget. Kata Wisnu gini, kalau misalkan coronanya mau cepat menghilang, katanya alangkah baiknya dengan kalau kita sudah melakukan semuanya, gimana kalau kita secara pribadi diri kita masing-masing bernazar sama yang di atas. Oh, kalau misalkan corona hilang, gue akan ini. Oh, kalau corona hilang, gue akan mencoba hidup yang lebih begini, begitu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu untuk mempercepat coronanya lebih menghilang. Kayak bisa jadi energi positif untuk nggak cepat. Ya, tapi gitu. Bisa jadi nggak tahu Tuhan mendengarkan kita dan mau memaafkan. Iya, betul. Ih, keren banget. Lala, thank you loh sekali lagi. Terima kasih loh. Udah mau diganggu waktunya ya. Enggak, pokoknya aku lagi bolak-balik lift aja. Oh, masih ya, oke. Okay. Enggak, aku takut ganggu aja soalnya. Ini jam segini sih udah waktunya aku harus cek lantai. Oh iya, udah buka puasa. Bentar lagi. Puasa, bukan? Bentar lagi. Jadi buat Lala, Lala kamu mau lihat kucing aku enggak? Enggak. Ya Allah. Lala, aku udah aku udah mau ngambil. Mana? Sini. Namanya Tokyo. Hai. Ah, itu. Itu ada. Eh, lucu banget. Itu ada Ate. Tokyo. Namanya Tokyo. Iya. Tokyo. Itu ada anti Lala. Tuh. Hai, Tokyo. Kamu mau ketemu sama sister kamu enggak? Mana? Ada Jani. Tuh, itu lihat tuh itu. Hey. Hey, itu kenalan dulu. Tuh. Itu ini siapa itu? Kenalan dulu ya. Non Jane namanya. Oke. Okay. Itu lihat dulu, itu. Hai. Kebetulan ini Tokyo yang megang saham aku yang di 70 lantai ini. Oh. Jadi kalau bagian yang tanda tangan dia. Kalau nggak salah Tokyo masukin ini juga bukan sih saham? Iya, sebagian. Kamu. Sebagian besar salah sih sebenarnya. Salah satu pemegang yang paling besar kan sahamnya. Iya. Dia sebenarnya yang punya uang dia sebenarnya. Aku lagi manfaatin aja. Jani itu kaya, Jani enggak apa-apalah cross generasi anjing sama kucing. Kaya. Lala, makasih ya sekali lagi udah diganggu waktunya. Terus juga buat Lala, aku tunggu waktunya untuk bisa workshop bareng. Semoga bisa bikin karya bareng lagi. Dan untuk Lala, sehat selalu, sukses selalu. Apapun yang direncanakan, tercapai setelah corona ini semua menghilang. Oke. Yang pastinya salam untuk semuanya. Dan buat Lala, terima kasih banget karena udah mau support loh ini di campaign kita bisa. Buat ya, para pekerja seni. Ya. Salam buat semuanya ya Lala ya. Thank you ya. Salam buat bye. Ya Allah. Thank you. Dah.